ban sistemnya tuh banyak banget. Dipakai deh, lumayan kan. Gitu. Jadinya enak banget. Enak banget. Kamu udah pernah makan di gudeg Bandak? Udah. Apa belum? Aku biasa kalau makan di situ tuh yang paling sering aku ini apa? Pilihnya tuh udah krecek, tahu putih, udah sih sama kerupuk gitu. Kalau waktu dulu tuh agak murah gitu kan, bisa kadang aku maksudnya udah krecek, tahu, telur, tempe mendoan kadang itu waktu dulu waktu murah-murahnya ya. Aku sekarang agak mahal, jadi aku airnya tuh gitu. Jadi kalau jadi nelayan
namanya piknik ya, kesana jadi lelucuan. Ditaruh di ember gitu udahnya, kan harus pakai air laut ya, asin kan. Nah gitu, itu makan itu pertama kali mancing di tengah laut luas gitu di Pangandaran. Gila nih, keren banget ya gitu. Kamu pernah ke Pangandaran ya? Gitu, ngomong-ngomong tentang mancing, aku juga pernah waktu masih ada almarhum papi aku juga pernah kita ke Indramayu, ke kampung mami aku. Nah pas udah gitu, di sana tuh kayak ada macam tanggul atau apa yang namanya ya, kolam untuk mancing gitu. Bayar berapa gitu, aku lupa waktu itu tuh. Nah kita mancing gitu kan, mancing pakai alat itu. Lah adik aku ini gampang gitu, seret aku dapat lagi lah, aku kosong banget gitu. Aku kan kayak kita kalau main game mancing ya, game PS kan, kayaknya gampang bener ya mancing tuh. Pas prakteknya ya ampun susah banget, dan yang bikin boring itu pas mancing tuh apa coba, nungguin itu. Kamu pernah mancing mancing ikan apa mancing yang lain? Yang